Ketika sholat mutlak, sebaiknya membaca surat apa, Ustaz? Surat apa saja, karena pada dasarnya semua sholat Allah perintahkan dengan perintah yang sama, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah bagimu dari ayat-ayat Al-Qur'an. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan, faqra' ma tayassar minal Qur'an. Baca yang mudah. Zalzalah ara'aita idza ja'a. Tapi makin panjang, makin sekarang suratnya itu dari surat-surat tengah, itu makin bagus. Wallahu a'lam.